Guys, kembali lagi bersama Oris Diecast. Kali ini kita akan unboxing dua buah diecast dari brand X-Car Toys. Nah, ini nama produknya JSL 92B IFV People Liberation Army Hong Kong Garnison, and satu lagi Special Weapons and Tactics atau SWAT dari Hong Kong Police. Nah, saya ada di Main District Kuningan City lantai 2. Di sini banyak toko-toko diecast dan figur, tapi sih rata-rata figur. Ada board game juga. Kalau ada waktu bisa mampir ke sini. Oke, sebentar lagi kita akan unboxing. Oke, kita sudah unboxing. Untuk bodinya ini metal. Nah, kalau turretnya bisa diputer, bahannya plastik. Meriam dapat dinaikkan turunkan. Cannon ya. Cannonnya dapat dinaik turunkan. Nah, yang ini yang camo juga. Nah, bisa dinaik turunkan cannonnya. Dan bisa diputar. Bodi metal, kemudian bahannya karet. Bahan karet. Pintunya tidak ada yang bisa dibuka. Ya, pintunya dari belakang tapi tidak bisa dibuka. Panjang 10,5 cm dengan lebar 4,2 cm. Kendaraan pembawa pasukan IFV, Infantry Vehicles. Oke, cukup sekian. Terima kasih.